Ya, kalau kalau anak, kalau orang lain tak apa pergi melawat, tapi kalau anak jangan datang melawat, tapi pergilah menjaga. Ha, itulah syurga je yang ada pun kan. Ha. Sekarang ni terbaring lah. Dari perkembangannya agak bagus daripada hari pertama. Dia hari tu dia tumbang 3 kali dekat rumah. Kemudian bila check oksigen level dan sebagainya dah drop. Sekarang ni semua tu dah okey. Selera makan dah ada. Selera makan dia pun dah agak menurun. Berat dia pun dah 32, dah drop gila. So cuma dia tak mampu untuk duduk, berdiri, berjalan, dan dia keep on going dengan fisio dan juga rehab lah. Rehab ni macam mana nak adapt dengan keadaan dia sekarang ni. So kena ajar dia cuba bertatih, bertongkat dan sebagainya. Dan masih perlu diuruskan lah dari segi, sebab dia pun pakai pampers 24 jam. Tukar baju semua perlu ada orang lah uruskan. Mungkin saya ada sedikit pengalaman tu sebab daripada arwah abah saya dulu. Kebetulan mak saya duduk di hospital yang sama dengan arwah abah duduk. Level yang sama, ward yang sama. Dan yang terakhir saya post tu, itulah position yang sama juga dia orang berdua tu. Dia jadi bila subuh saya bangun, dia buat position tu. Jadi memang itulah. Tapi betul, untuk menguruskan seorang mak yang dah tua, yang sakit, memang bukanlah satu kerja yang sangat mudah. Apabila lagi bila anak lelaki nak jaga orang perempuan, memang sangat susah. Tapi kita kena buang rasa malu, benda kita mungkin kena kotor, bersihkan najis dan sebagainya. Kalau kita kata susah, saya harap yang orang-orang lain, anak-anak yang lain pun kena fikirkan, itulah yang mak kita lalu masa dulu. Kalau dia menyusahkan kita, dah patut pun dia susahkan kita, sebab kita dah susahkan dia berkali-kali ganda masa dia kecil. Dan saya mengharapkan, bila saya dekat situ, bukan saya jaga mak saya saja, saya dapat tengok keadaan orang lain. Ada orang-orang tua yang tak ada anak, dia pun datang tengok. Apa nak suap pun tak boleh, terpaksa minta tolong orang-orang lain yang ada mak yang anak jaga situ untuk bantu tolong papa pergi toilet dan sebagainya. Saya harap untuk bila orang tua sakit, jangan ramai datang waktu melawat. Seorang mak yang sakit, dia tak perlukan pelawat sangat. Dia perlukan menjaga. Jadi menjagalah, jangan melawat. Ya, kalau anak, kalau orang lain tak apa pergi melawat, tapi kalau anak jangan datang melawat, tapi pergilah menjaga. Itulah syurga je yang ada pun kan. Tak ada, saya rasa mak saya sama je macam mak-mak orang lain. Saya pun bukanlah anak yang baik sangat pun. Saya dulu pun kaki melawan juga kan. Banyak benda lah. Tapi kita ada ramai adik-beradik. Saya lah, saya ada 5 adik-beradik. Tapi seseorang perlu ambil tanggungjawab yang lebih dalam 5-5. Kalau kita nak, kalau kita kumpulkan alasan, rasanya dia akan terbiar. Jadi sesiapa dalam keluarga yang lain pun, saya rasa akan ramai adik-beradik akan susah untuk jaga seorang mak. Tapi alasan tu tak akan ada dalam diri seorang mak. Dan seorang mak boleh jaga 10 ke 7 anak pun tak ada masalah kan. Tapi seseorang perlu ambil. Jangan semua bagi alasan dan lepas tangan. Itu dia akan bahaya. Jadi apa salahnya berkorban kan. Jadi saya tak ada masalah pun. Saya pun tak nak katakan ini pengorbanan, tapi saya cuma katakan ini tanggungjawab. Mak tak pernah mungut. Sesusah mana pun dia tak pernah mungut. Dan saya rasa perkara ni pun ada dalam semua, kebanyakan lah ibu-ibu yang ada anak sebagainya. Dia tak pernah merungut. Dia tak pernah kata, walaupun anak dia, saya ni banyak menyusahkan dulu, dia tak pernah pun kata saya menyusahkan. Jadi agak tak layak kalau saya nak kata dia susahkan saya kan.